Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kita beralih ke informasi sebuah minibus menabrak minimarket yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Akibatnya seorang pembeli yang sedang bertransaksi di minimarket terluka dihantam mobil tersebut. Warga berhamburan saat mendengar bunyi kencang dari arah sebuah minimarket yang berada di kawasan Panaris pada Larang, Bandung Barat pada Sabtu malam. Ternyata bunyi kencang tersebut berasal dari sebuah kendaraan minibus yang merangsek masuk ke dalam minimarket. Akibatnya seorang warga yang sedang bertransaksi terpaksa dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami luka parah akibat diseruduk mobil. Sementara sejumlah barang dagangan hancur berantakan. Menurut saksi mata, kendaraan tersebut datang dari arah kawasan Panaris bagian atas, kemudian tiba-tiba belok dan menabrak minimarket. Petugas kepolisian setempat masih menyelidiki pemicu tabrakan tersebut.